Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Altutorial cuy. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara polling di WhatsApp dengan mudah. Karena saat ini di WA yang terbaru itu ada sistem ataupun fitur polling ya. Oke, jadi pertama-tama pastiin kalian udah update aplikasi WA yang paling baru ya guys ya. Nah, di sini saya cari WA. Dan di sini saya udah pakai yang baru ya. Saya buka yang WhatsApp ini, bukan yang LON. Oke, ini dia. Nah, di sini saya bakalan coba di grup ya. Oke, caranya gampang banget. Pertama-tama pilih kayak pin salt ini, kemudian pilih polling. Dan di sini misalnya siapa yang cocok jadi ketua kelas misalnya. Ada Rehan, ada Winda, ada Tegar, ada kamu nanya, enggak bukan, Iqbal. Nah ini misalnya, kalian bisa langsung send. Nah di sini misalnya ada yang milih Winda, langsung masuk ya satu orang. Nah sayangnya di sini tuh kita nggak bisa milih ya satu orang satu pilihan, kalau nggak salah ya. Setahu saya cuman kita bisa langsung pilih sesuai apa yang kita inginkan. Nah seperti ini. Oke, jadi seperti itu dia untuk caranya, cara bikin polling di grup yang ada di WA. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.